Gua loro lu gua lek lagu gak kuat turu wong salat gak kuat turu wong iki ora ono salat turu ngene iki ora ono iki ngarah dhewe iki wae melungker salat iki melumah melumah kaya wong mati melumah iblat iku nang gone kulon makane wong sembahyang ngadep kulon lek ate lunga kaji badhe ngulon lek Kanjeng Nabi ngadep kiblat awakmu kok ora ngadep kiblat iku jenenge ngarang dhewe kiblat e pundi iku lek ngamuk didor kowe kowe kene oh sing angga wong iku lek salat golek nggon sing angga aja usul-usulan marang kanca iku ganggu marang wong liya kabeh iku ana tata kramae kabeh ana aturane kene angga kono sesekan lalap awak murono iku jenenge golek perkara kanggo awake dhewe iya bener betul apa salah? Di wong sembahyang mau ditakoki jawab iku jenenge batal sembahyang mau ditakoki aja jawab sembahyang itu gak oleh jawab oleh isyarat oleh tapi jawab gak oleh jadi sampean mau sholat bu anak sampean kok rewel Allahu Akbar waktu rokok anak Musa udah gendong bismillahirrahmanirrahim ora apa-apa gendong bayi ora apa ojo anak enong manis ngos ngos wajar ibu ima tuh susu susu no bismillah jadi wah wah enong orang Islam nggak begitu cukup gendong tidak apa itu banyak menggendong bayi gak kok oh sampe nyekel Quran gak kok apa nyekel HP mending mau coba sih dulu tapi gak apa mau coba Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'an al Hakim Inna kala minal mursalin gak bawa HP gak apa-apa tapi aja gak bawa HP delok dangdut Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Bapak pinter ngombe dawa iki ngaco gak oleh baca Qur'an megang Qur'an gak apa-apa dan sembahyang punya Qur'an mboten napa napa ale Qur'an itu HP berarti nyekel HP gak apa-apa mun salah paham lho nggih yang disote itu aja dipedot ya drama saya nanti ya itu dua lah HP Mustafa berkata sholat bawa HP tidak masalah kan kacau betul sih dimaksud moco kali gowo Qur'an tapi ditakoki ojo jawab sholat kuat ngadek kok gak kuat lugu gak kuat turu Allahu Akbar sedekap gak kuat wong kena setruk kanetan ya gak setruk kenapa gak sholat? Tidak ada alasan tidak sholat sholat itu dipermudah oleh Allah jadi buat kanetan alasan gak sholat lek sampean gak sholat sampean duwe utang lho Bib lo tuwek ket sadar kok Bib biar buat kanetan sih ngandani ya Bib berarti utang mulai balik balik wong lanang itu mulai umur 15 umur 15 ora salat, sampai umur 20 ora salat, sampai umur 30 ora salat, umur 30 ora salat, umur 40 gak sembahyang, umur 50 gak sembahyang, umur 60 gak sembahyang, umur 70 baru sembahyang utangi piro itu ning dhewe. Kita mau bilang sedina 5 kali saulan 150 setahun Biro. Satu seket, peng rolas. Singgo kalkulator, dihitung. HP. Bentar dikit. Satu bulan, satu seket. Setahun, peng rolas. Biro. Hah? 1800 utang mulai awakmu gak sembahyang setahun awakmu duwe utang 1800 lah terus dia yo sholat to bayar nutangmu coplok dengkulmu gitu lah terus ya apa bibir kadung kaya ngono sembahyang edi cicil cara nih sembahyang duhur tambahi duhur mana bangi jadi ojo ngelakoni sembahyang sunnah malah salah kaprah wajib
utang belum dibayar kok malah mikir sembahyang tahajud. Ora usah. Sembahyang wajib. Nek mikir tahajud, tahajud rakaat. Bismillah. Bun. Nah, kalau kita jaga. Iki sembahyang lagi. Ya, wes mari ya. Ya. Wes cukup ya, ya. Wes taruh aja. Nah, biar dia berdiri biar cepat. Ya Allah, alhamdulillah. Tekan di mau? Tekan di? Ora coplok dengkulmu. Lah sampean nentang ya, sampean bayar bareng, bayar berkabotan. Gusti Allah Maha Sabar. Wak Jawa no, wak tawak min. Sembayang nyicilo. Disik no utangi. Niki kadang-kadang nggih perlu diumpamake kangge sedekah. Utang durung tau bayar malah nyumbang masjid iku ora bener. Lho. Utangmu diisikno ambek tangga omah sebelah. Utang 50.000 durung dibayar gayae nyumbang semen sak-sak nang masjid dari usi di pojokan. Utangmu bayar. Nyumbang masjid utang dulu kan. Betul? Nyumbang masjid ambek zakat disik pundi? Diisi zakat nyumbang masjid niku sae tapi zakat niku wajib sing tanggung jawab sinten nek gak ngerti kiai ini sing dicekel mbah kiai Badrul Mbah Saren monggo dituntun masyarakat nggih sampean gak usah abot-abot mikir kitab sing mikir kitab di kiai-kiai ini lah enak kok sampean kerja dengan duit Mbah Saren buka kita mungkin sampai akhir jenengan sampai oleh hasil nggak tahu nih tapi ya cuma menengan naik panen ya terono ya ini lek ana pengajian berkata ya loro tapi lek gak cukup ya ora usah dikai ora apa-apa kiai sabar ajeng nabi niku mboten Pak ajeng nabi niku selalu mendahulukan orang lain ajeng nabi niku tapi lek ana akeh yang kayak kanjeng nabi nggih pantes e kanjeng nabi dikasih lebih ngoten nggih tapi lek jumlahe titik Kanjeng Nabi niku ngalah. Wis aku ora usah, santri wae, Kiai ku yo ngono, Mbak Sare. Ngalah, Mbak Sare. Ojo santri. Apa Mbak Uman malah kiai ini gowo 5. Yo cemburu santri iki wae, nek kiai rek. Boleh sapi oleh dasem gedhe ini.